Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat bukan? Bagaimana? Kalian sudah siap mengikuti penilaian akhir semester 1? Harus siap ya. Kali ini Bu Evi ingin menyajikan pembahasan kisi-kisi materi untuk penilaian akhir semester 1 tema 1. Simak baik-baik ya, agar kalian dapat dengan mudah mengerjakan soal ulangan dengan hasil yang memuaskan. Selamat mengikuti. Coba perhatikan baik-baik ya. Disajikan kalimat, siswa menuliskan salah satu lambang pada Pancasila. Pembahasannya, lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Lambang sila keempat Pancasila adalah banteng. Dan lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Disajikan kalimat, siswa dapat menuliskan sikap yang sebaiknya dilakukan. Bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Salah satu pengalaman sila Pancasila adalah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Kita bersyukur untuk kehidupan yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur karena dapat bernapas, tumbuh, bergerak, dan makan. Bersyukur dapat dilakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Contoh bersyukur dengan ucapan adalah memuji kebesaran Tuhan dalam doa dan ucapan. Bersyukur juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Contoh bersyukur dengan perbuatan adalah merawat karunia Tuhan. Merawat artinya menjaga dan menggunakan karunia Tuhan dengan sebaik-baiknya. Disajikan kalimat, siswa dapat menuliskan cara bersyukur atas pemberian anggota tubuh yang sehat. Semua makhluk ciptaan Tuhan dan anggota-anggota tubuhmu adalah contoh karunia Tuhan. Jadi, kamu dapat bersyukur dengan cara merawat makhluk Tuhan lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Kamu juga dapat bersyukur dengan cara lain, yaitu merawat anggota tubuhmu. Menjaga kesehatan anggota tubuh juga merupakan satu bentuk bersyukur. Dengan menjaga kesehatan, kamu sudah menjaga pemberian Tuhan dengan baik. Disajikan kalimat, siswa dapat menuliskan contoh perilaku pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila Pancasila pertama, yaitu pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kedua, berdoa sebelum makan. Ketiga, selalu bersyukur atas karunia-Nya. Keempat, mendoakan dan menghormati orang tua. Kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama dengan saling menghormati saat melakukan ibadah. Keenam, memberi makan hewan dan merawatnya dengan baik.
Dan yang ketujuh, menyiram dan memupuk tumbuhan dengan baik. Disajikan kalimat, siswa dapat menuliskan sikap yang seharusnya dilakukan. Keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Berikut beberapa contoh cara menyikapi keberagaman yang ada. Yang pertama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Kedua, menghormati perbedaan yang ada. Ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Disajikan kalimat, siswa menuliskan manfaat hidup rukun. Tahukah kamu apa saja manfaat hidup rukun? Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah, manfaat hidup rukun di sekolah yaitu pertama, memiliki banyak teman. Kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Ketiga, tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Disajikan kalimat, siswa dapat menuliskan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap kerjasama. Coba kalian tahu tidak apa saja contoh kegiatan yang menunjukkan sikap kerjasama? Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Bekerja sama untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah. Bekerja sama melaksanakan piket kelas. Bekerja sama untuk mengharumkan nama sekolah dengan mencetak prestasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Disajikan teks, siswa menuliskan saran dengan tepat. Menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargai teman. Misalnya, saat berdiskusi, kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Sebaliknya, kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Berikut cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Kedua, saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Ketiga, saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Dan yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Disajikan kalimat, siswa menuliskan akibat jika tidak bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Apa yang terjadi jika tidak bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok? Yang pertama, tugas kelompok tersebut akan lama selesainya. Kedua, hasil dari tugas kelompok tersebut hasilnya tidak maksimal. Disajikan kalimat, siswa dapat mengetahui manfaat dari kerjasama. Manfaat kerjasama di sekolah yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai, misalnya ketika kerja bakti membersihkan kebun sekolah. Kedua, pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Keempat, memperkuat persahabatan antar teman. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Beberapa contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yaitu, pertama, melakukan permainan kelompok, misalnya gubak sodor, balap bagia, dan lompat bambu. Kedua, merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. Ketiga, melakukan kegiatan menanam pohon.
Disajikan teks, siswa menyebutkan makna kosakata. Kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, misalnya yang pertama bergerak, artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kedua, rangsang, yaitu sesuatu yang dapat mempengaruhi indera, pencium, peraba, perasa, dan sebagainya. Ketiga, bernapas, yaitu menghisap dan mengeluarkan napas. Keempat, tumbuh, artinya bertambah besar dan tinggi. Kelima, berkembang, artinya menjadi bertambah kemampuan. Keenam, berkembang biak, artinya bertambah banyak. Disajikan gambar, siswa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama bergerak. Kalian perhatikan ini gambarnya, contoh gambar bergerak ya anak-anak. Yang kedua, bernapas. Ini contoh gambar bernapas. Ikan bernapas dengan insang. Manusia bernapas dengan paru-paru. Yang ketiga, tumbuh. Ini perhatikan gambar contoh tumbuh ya. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, memerlukan makanan dan air. Ini contoh gambar makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Ini perhatikan ya gambarnya, peka terhadap rangsang. Disajikan teks, siswa dapat menuliskan pertumbuhan yang dialami. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Ini contoh gambar tumbuh dan berkembang. Berikutnya, disajikan gambar, siswa dapat menuliskan tahap perkembangan yang dialami. Nah, ini gambar contoh tahap perkembangan pada makhluk hidup. Ada kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat, ayam, dan masih banyak lagi. Disajikan teks, siswa dapat menuliskan tanda-tanda tumbuh dengan baik. Tanda-tanda tumbuh dengan baik pada manusia misalnya, yang pertama, tinggi badan dan berat badan sesuai umur. Kedua, postur tubuh kuat dan tegak. Tiga, kulit sehat. Empat, mata jernih. Lima, rambut berkilau. Enam, tanggap dan ceria. 7. Nafsu makan baik. 8. Buang air besar secara teratur. Dan yang 9. Tidur dengan nyenyak. Disajikan gambar, siswa dapat membuat kalimat berdasarkan gambar. Coba perhatikan gambar apa ini anak-anak. Nah, dari gambar ini kamu bisa membuat kalimat. Misalnya, sapi sedang bersama induknya di lahan peternakan. Kalian bisa membuat kalimat yang lain disesuaikan dengan gambarnya ya. Disajikan kalimat, siswa dapat menuliskan makanan sehat untuk pertumbuhan. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi harus memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari, pertama, makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, mie, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi.
Ketiga, sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Keempat, buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Lima, susu. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Disajikan kalimat, siswa menyebutkan manfaat berolahraga. Manfaat pertama yang kita peroleh jika berolahraga secara teratur adalah badan kita menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Selain itu, napas kita juga akan lebih panjang sehingga tidak mudah lelah. Selain tubuh menjadi sehat dan bugar, olahraga juga dapat membuat tubuh kita lebih rileks. Kita akan lebih mudah tidur nyenyak. Banyak orang yang sulit tidur dapat diobati dengan rajin berolahraga. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa tumbuh dengan baik. Disajikan kosakata, siswa dapat mengurutkan kosakata menjadi kalimat yang utuh. Contohnya, bertelur, berkembang biak, cara, dengan, cicak. Nah, kata-kata ini dapat disusun menjadi kalimat yang utuh, menjadi cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Disajikan kalimat, siswa menuliskan cara tumbuhan berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Jambu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji jambu yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung dan berada di dalam tanah. Contohnya kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Singkong berkembang biak dengan umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Disajikan kalimat, siswa dapat menuliskan lambang bilangan. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Ya. Bilangan ini dibaca 1000. Dibaca 2000. Bilangan ini dibaca 3000. Bilangan ini dibaca 4100. Bilangan ini dibaca 4250. Bilangan ini dibaca 5500. Bilangan ini dibaca 6050. Bilangan ini dibaca 7150. Bilangan ini dibaca 10.000. Disajikan kalimat, siswa menuliskan cara membaca suatu bilangan. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Nah, ini cara penulisannya.
dan ini cara membacanya. Disajikan kalimat, siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Perhatikan contoh berikut ya. Misalnya ini, urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar dan terkecil. Dari bilangan ini, kalian dapat mengurutkan dari yang terbesar maupun dari yang terkecil. Coba perhatikan angka pada tempat ribuan dan ratusan. Kelima bilangan memiliki angka ribuan yang sama, tetapi ratusan yang berbeda. Urutan bilangan dari yang terbesar adalah 3.700, 3.600, 3.500, 3.400, 3.300. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah 3.300, 3.400, 3.500, 3.600, 3.700. Disajikan kalimat, siswa menentukan hasil penjumlahan. Operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Penjumlahan bilangan 4 angka dapat dihitung dengan cara bersusun pendek. Ingat kembali, penjumlahan dengan cara bersusun pendek ya. Perhatikan nilai tempat bilangannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Perhatikan contoh berikut. 1.205 ditambah 2.143. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek. Disusun seperti ini ya. Jadi satuan harus lurus dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Penghitungannya seperti ini ya. Nah, hasilnya dari 1.205 ditambah 2.143 sama dengan 3.348. Disajikan kalimat, siswa menentukan hasil penjumlahan dalam soal cerita. Perhatikan contoh berikut. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.200 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Penyelesaiannya, berdasarkan soal cerita tersebut, kita dapat membuat kalimat matematika seperti berikut. 4.320 ditambah 3.200 sama dengan berapa? Nah, kita dapat menghitungnya dengan cara bersusun pendek seperti ini. Ya, jadi satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, ribuan dijumlahkan dengan ribuan. Hasilnya berapa? Dari total yang telah ditempuh pelari adalah 7.520 meter. Disajikan kalimat, siswa menentukan hasil pengurangan. Contoh pengurangan dengan teknik meminjam seperti ini ya. Coba perhatikan contoh pengurangan dengan teknik meminjam. 9 dikurangi 6 ada 3. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah ini 2 dikurangi 9. Nah karena angka 2 lebih kecil dari angka 9, maka tidak bisa mengurangkan 2 dengan 9. Caranya bagaimana? Caranya ya, kita tidak bisa mengurangkan 2 dengan 9, maka 2 ini ya mengambil satu angka di depannya menjadi 12. Karena angka di depannya nilainya lebih tinggi dari angka di belakangnya. 12 dikurangi 9 sama dengan
3. Nah, karena angka yang di depannya sudah diambil 1, dari 4 menjadi 3. Nah, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi, hasil akhirnya adalah 2323. Disajikan kalimat, siswa menuliskan bentuk perkalian dari soal cerita. Perhatikan contohnya ya. Di sebuah toko ikan ada 3 akuarium. Setiap akuarium berisi 15 ikan hias. Bagaimana bentuk perkalian dari soal tersebut? Nah, dari soal ini kalian diminta menuliskan bentuk perkaliannya. Caranya bagaimana? Kita perhatikan ya. Di sini ada 3 akuarium. Nah, setiap akuarium berisi 15 ikan hias. Maka dapat ditulis 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 3 kali 15 sama dengan 45. Disajikan kalimat, siswa menentukan hasil perkalian dari soal cerita. Contoh, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Maka cara menjawabnya, peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120 sama dengan 240. Disajikan kalimat, siswa menentukan hasil pembagian dalam soal cerita. Perhatikan contohnya ya. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Maka cara penyelesaiannya, banyak bunga di setiap vas 12 dibagi 2 sama dengan ……. Maka pembagian ini dapat kita ubah ke dalam bentuk pengurangan secara berulang dengan bilangan yang sama. Maka dapat ditulis 12 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Seperti ini terus secara berulang sampai angka 12 ini habis. Nah, dari bentuk pengurangan secara berulang ini dapat diketahui bahwa angka 12 dapat habis dikurangi 2 sebanyak 6 kali pengurangan. Maka dapat ditulis 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi banyak bunga di setiap vas ada 6 batang. Disajikan kalimat, siswa menentukan hasil pembagian. Jika bilangan yang dibagi cukup besar, kita dapat menyelesaikannya menggunakan cara bersusun seperti contoh berikut. 64 dibagi 4. Maka cara penyelesaiannya dapat ditulis seperti ini ya. 64 dibagi 4. 64 kita ambil angka yang paling depan. 6 ini ya. Angka yang depan ini kan puluhan. Maka 6 puluhan dibagi 4. Ya. 60-an dibagi 4 sama dengan 1 puluhan. Ya, 1 puluhan. Sisa 2 puluhan. Kemudian 1 ini dikali 4. Ya, sama dengan 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, 2 ini merupakan 2 puluhan. Nah, 4 ini kan belum
dihitung, maka 4 ini turun ke bawah. Nah, menjadi 24. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian kita kembalikan lagi. 6 dikali 4 sama dengan 24. Kita letakkan di sini. Nah, 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Berarti ini sudah selesai ya pembagiannya. Maka 64 dibagi 4 sama dengan 16. Disajikan kalimat, siswa dapat menuliskan garis yang digunakan untuk menggambar. Masih ingatkah kalian tentang gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Ada beberapa unsur di dalam gambar dekoratif, yaitu garis, bentuk, dan warna. Garis yang digunakan dalam gambar dekoratif juga bermacam-macam. Nah, ini adalah macam-macam garis yang dapat digunakan dalam gambar dekoratif. Ada garis horizontal, garis lengkung setengah, garis zigzag, dan garis gelombang. Disajikan kalimat, siswa menentukan jenis warna. Warna terdiri atas warna primer dan sekunder. Warna primer adalah warna dasar dari warna lainnya, yaitu merah, kuning, dan biru. Ya, ini jadi tiga warna ini adalah warna primer, merah, kuning, dan biru. Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Contoh warna sekunder yaitu warna hijau. Warna hijau ini diperoleh dari campuran biru dan kuning. Disajikan kalimat, siswa menyebutkan macam-macam garis dalam gambar dekoratif. Garis yang digunakan dalam gambar dekoratif juga bermacam-macam. Berikut adalah macam-macam garisnya. Nah, ini ada garis horizontal, garis lengkung setengah, garis zigzag, dan garis gelombang. Disajikan kalimat, siswa menuliskan arti dari kata bunyi. Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Atau dapat dikatakan bunyi adalah getaran yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Disajikan kalimat, siswa menuliskan dasar perhitungan panjang pendek bunyi. Panjang pendek bunyi yang terdapat pada lagu membentuk pola irama. Panjang pendek bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Disajikan lagu, siswa menuliskan simbol bunyi panjang dan simbol bunyi pendek pada lagu. Kalau untuk simbol bunyi panjang pada lagu, simbolnya adalah tanda titik-titik yang banyak. Seperti ini ya, berarti ini dibaca atau dinyanyikan lebih panjang. Kalau simbol nada pendek, itu hanya angka saja, seperti ini ya. Disajikan kalimat, siswa dapat menuliskan anggota tubuh yang dapat digerakkan. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Disajikan kalimat, siswa menentukan jenis gerak kuat dan lemah. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita dengan gerak kuat dan lemah.
Kepala dapat melakukan gerak lemah dan lembut, sedangkan kaki dapat melakukan gerak kuat. Gerak kuat dan lemah dapat juga diperoleh dengan meniru aktivitas manusia sehari-hari, seperti bermain, bekerja, dan berkebun. Gerak meniru mengangkat barang dilakukan dengan tenaga kuat. Gerak meniru permainan, misalnya ular tangga dan kucing-kucingan, dilakukan dengan gerak lemah. Disajikan kalimat, siswa menuliskan contoh karya dua dimensi. Nah, berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa dua dimensi, yakni seni rupa yang memiliki dua ukuran. Sedangkan seni rupa tiga dimensi, yaitu seni rupa yang memiliki tiga ukuran atau memiliki ruang. Contoh seni rupa dua dimensi adalah lukisan, seni grafis, ilustrasi, dan masih banyak lagi. Disajikan gambar, siswa menyebutkan bahan yang digunakan dalam karya seni mozaik. Karya seni mozaik menggunakan teknik potong karena mozaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Selanjutnya, potongan-potongan tersebut ditempelkan. Alat potong yang dapat digunakan yaitu pisau, gunting, cutter, atau memotong dengan tangan. Teknik memotong antara lain menggunting, mengiris, membelah, atau merobek. Demikianlah pembahasan penilaian akhir semester 1, tema 1 kali ini. Tetap semangat belajar ya. Semoga kalian memperoleh hasil yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.